Midnight. Biotek yang diambil tadi itu, ini hasil bak terakhir. Coba tunjukkan Pak Hasan, bening sekali kan? Ini coba lihat, ini bening sekali. Jadi dari bak itu atau di reaktornya itu, setiap reaktor itu berpindah dan itu langsung terakhir sangat bening sekali. Hasilnya itu, dan eceng gondoknya sudah semakin berkembang, mesin blower kita matikan, yang hidup cuma mesin sampit, karena mesin sampit itu untuk mentransfer air dari ipal lama ke ipal biotek yang baru. Dan dari setiap sekatnya itu, setiap reaktornya itu, makin ke reaktor terakhir makin bening itu tanpa perlakuan apa-apa, karena memang sudah didesain semua. Jadi betul-betul ipal biotek itu sangat hemat energi, sangat hemat materi, dan sangat hemat kalori. Karena di bak terakhir yang tadi yang dalam video itu kita akan kasih lampu UV. Tapi nanti dulu kita melihat perkembangannya, karena apakah E. coli-nya jauh di bawah baku itu, karena kita juga ada filter, soft filter, artinya filter yang lembut yang bisa menangkap E. coli. Tapi kalau itu tidak berhasil, maka kita alternatif terakhir adalah memasang lampu UV. Lampu UV-nya ini akan kita pasang lampu UV yang 30 watt. Gitu ya, karena sesuai dengan perkiraan. Begitu, oke. Okay.